5 negara paling produktif di dunia anti-mager-mager club. Situasi pandemi memang membuat sebagian besar negara mengalami penurunan produktivitas. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh pada negara-negara ini. Jadi, salah satunya ada yang disebut-sebut sebagai negara terkaya di daratan Eropa. Selain itu, ada negara yang berasal dari Asia Tenggara. Penasaran kan? Langsung aja simak 5 negara paling produktif. Yang pertama, Luxembourg. Peringkat pertama negara paling produktif di dunia langsung diduduki oleh Luxembourg. Produktivitas negara kecil yang tidak memiliki wilayah maritim tersebut bisa menghasilkan pendapatan sebesar 128,1 USD. Tidak heran jika Luxembourg dinobatkan sebagai negara yang paling terkaya di daratan Eropa. Selain itu, Luxembourg juga menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan untuk warganya loh. Yang kedua, Irlandia. Tidak mau kalah, Irlandia juga memiliki tingkat produktivitas tertinggi kedua setelah negara Luxembourg. Nah, negara yang memiliki tingkat kriminalitas rendah tersebut memiliki pendapatan negara sebesar 122,2 USD per jam. Pendapatan negara tersebut juga didukung oleh sektor pertanian, pariwisata, dan manufaktur. Selain itu, Irlandia dikenal sebagai negara yang menetapkan pajak perusahaan rendah. Oleh karena itu, banyak perusahaan besar yang berinvestasi untuk mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, Singapura. Negara produktif yang berhasil diraih oleh Asia Tenggara yaitu negara Singapura. Negara tetangga yang dikenal dengan produktivitas warga negaranya memiliki pendapatan negara sebesar 73,7 USD per jam. Saking besarnya nih pendapatan negara tersebut, Singapura disebut-sebut sebagai negara paling kaya di Asia Tenggara. Sektor yang paling berperan dalam negara tersebut antara lain petrokimia, minyak bumi, dan elektronik. Yang keempat, Amerika. Semua orang pasti langsung setuju ketika negara Paman Sam ini mendapat julukan sebagai salah satu negara paling produktif di dunia. Hasil dari produktivitas warga negaranya terlihat dari pendapatan negara sebesar 70,6 USD per jamnya. Uniknya, meski dari segi pendapatan negara Amerika masih kalah dengan Luxembourg, namun aktivitas ekonomi negara adidaya tersebut sangat berpengaruh terhadap negara-negara lainnya. Yang kelima, Norwegia. Negara yang masuk dalam zona negara paling produktif yaitu Norwegia. Memiliki landscape yang indah, Norwegia memiliki pendapatan per jam 36,36 pound sterling atau setara dengan 640.000. Selain itu, produktivitas negara ini juga didukung dengan layanan kesehatan gratis yang sangat bagus. Duh, definisi negara idaman nih. Gimana nih guys menurut kalian? Dari 5 negara paling produktif ini, kalian kira-kira mau nggak kerja di sana? Coba komen di bawah ya, menurut kalian gimana? Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next episode. Bye-bye!